tuan rumah yang sangat budiman. Suatu masa dahulu, tersebutlah kisah seorang Arab yang mempunyai seorang orang gaji di rumahnya. Tuan rumah itu terkenal seorang yang patuh mengerjakan perintah Allah dan sangat mengambil berat terhadap orang gajinya. Pada suatu hari, dari jauh dia ternampak beberapa orang pengembara sedang menuju ke rumahnya. Dia mengagak tentu mereka itu datang untuk meminta makanan atau minuman daripadanya. Tuan rumah tersebut terkenal dengan sifat pemurahnya. Maka dia pun memerintahkan orang gajinya menyembelih unta-untanya yang gemuk untuk menjamu tetamu-tetamunya itu. Orang gajinya pergi menjalankan perintah itu. Tapi dalam hatinya berkata, siapa sangatlah tetamu itu selain daripada para musafir saja. Kalau aku sembelih unta yang gemuk, tentu akan merugikan tuanku. Baik aku sembelih unta-unta yang tua bangka sahaja. Lalu dia pun menyembelih unta-unta yang sudah tua bukan sebagaimana yang diperintah oleh tuannya itu. Apabila tetamu-tetamunya menghadapi hidangan tersebut, tuan rumah sendiri nampak bahawa mereka tidak dapat menikmati daging unta itu kerana dagingnya yang liat dan keras. Maka, setelah tetamu pergi, tuan rumah itu memanggil orang gajinya untuk bertanya apa sebenarnya yang dilakukan. Setelah mengetahui orang gajinya tidak melakukan apa yang telah diperintahnya, dengan marahnya dia berkata, "Wahai orang gajiku, engkau bukan saja tidak amanah kepadaku tetapi juga berlaku kejam terhadap tetamu-tetamuku. Aku memeliharamu dengan penuh sikap amanah dan sopan santun, tetapi sebaliknya sikapmu terhadapku. Tahukah kamu bahawa memberi makan yang baik-baik kepada tetamu itu adalah kewajipan kita sebagai umat Islam? Sesungguhnya sikapmu itu memalukan diriku. Sekarang aku bebaskan engkau dan pergilah dari rumah ini. Aku tidak dapat memelihara seorang yang curang dan tidak jujur hidup di rumah ini." Begitulah kisah seorang majikan yang menaruh kepercayaan penuh kepada orang gajinya, tetapi sebaliknya perlakuan orang gaji itu kepada tuannya. Sehingga akhirnya tuannya hilang kepercayaan dan membawa kerugian kepada diri orang gajinya itu kerana telah dipecat dan hilang mata pencariannya.